Ya, rekan-rekan, sore tadi sampai menjelang malam, kita dari Ditreskrim Um Polda Sumut bekerjasama dengan Bitpropam Polda Sumut melaksanakan upaya paksa, yaitu penggeledahan di rumah AKBP AH dengan sasaran mencari barang bukti yang berkaitan dengan kasus yang kita tangani. Dan selama hampir 2 jam kita lakukan penggeledahan untuk barang bukti yang kita inginkan. Sebagian sudah kita dapatkan, ada beberapa item nanti akan kita share secara detailnya. Tetapi barang bukti yang kita amankan ini mengarah kepada beberapa unsur pasal dan keterangan yang disampaikan oleh beberapa saksi pelapor maupun terlapor. Dan barang bukti ini nanti akan kita gunakan dalam proses pemeriksaan penyidikan yang kita laksanakan. Dan di samping itu, selain melakukan penggeledahan, sore ini juga kita melakukan pengolahan pembuatan sekat TKP dan juga pencarian CCTV di lingkungan sekitar rumah daripada KBP AH ini. Demikian. CCTV-nya, Pak. Ya. Rekaman CCTV-nya masih ditemukan, Pak. Ya. Tadi kita sudah geledah CCTV daripada rumah KBP AH dan saat ini kita hanya temukan receiver ataupun decoder dari CCTV. Tetapi menurut keterangan daripada pemilik rumah, decoder tersebut sudah lama mati. Tetapi akan kita cek, uji secara laboratorium forensik. Pak, untuk barang-barang sepanjang itu ada kita amankan juga ya, Pak? Ya, jadi beberapa barang bukti yang kita amankan untuk keterangan daripada saksi-saksi yang mengatakan ada senjata laras panjang, itu kita tidak dapatkan. Tetapi kita hanya menemukan satu bungkus airsoft gun yang mana ada tertulis, dan kita akan cari pendalaman daripada saksi-saksi pemilik daripada airsoft gun maupun bungkus yang airsoft gun yang kita temukan ini. Di rumah masih dihuni warganya, Pak? Masih ada penghuni di rumah ini, Pak? Ya, untuk rumah daripada saudara AKBP AH ini saat ini dihuni oleh keluarga yang bersangkutan. Dan pada saat kita melakukan penggeledahan tadi, ditemani oleh istri daripada AKBP AH dan juga anak-anaknya, termasuk juga dari kepala lingkungan di sekitar ini. Demikian. Belum punya, kita cari.